Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau update saja coy mengenai akun gue ya. Akun gue ini sekarang ini sudah ada 3 karakter yang nembus 2 juta cuy ya. Yang sekarang ini Babang Garo gue cuy sudah gue tingkatin cuy ya, sesuai dari saran-saran kalian ya cuy. Garo gue BP-nya sekarang udah menyentuh 2 juta cuy dan udah limit break bintang 4 dan awakannya bintang 2 cuy. Dengan gearnya di sini kita lihat ya, gear si Garo ini gue menggunakan HP speed ya, 2 HP speed. Kenapa? Karena gue mau bertahan hidup ya Garonya cuy. Kemudian pakai attack sama attack damage rate ya. Itu untuk Garo gue, dan untuk buff gearnya masih menggunakan attack 15%, attack 10% sama attack 4% ya cuy. Dan satu lagi ya, menyusul dengan boros gue cuy yang bentar lagi juga mau nyampe 2 juta ya BP-nya. Di sini si boros gue cuy, boros gue ini baru limit break bintang 4 dan juga awak kadetnya baru bintang 3 ya cuy. Nanti kita bakal susul si Garo ya cuy dengan boros kita. Dan langsung saja kita bakal coba untuk bermain arena ya menggunakan kedua karakter tersebut yang sudah di build rada maksimal. Let's go. Oke guys, dan untuk skuadnya tetap seperti ini ya cuy. Di sini gue menggunakan Psychos untuk core-nya ya cuy. Kemudian Candid Kabuto dan juga si Metal Knight ya. Kenapa gue menggunakan Metal Knight? Karena ada Terrible Tornado ya cuy. Si Tatsumaki ini kalau misalkan gak ada Metal Knight bagaikan sayur tanpa garam cuy damage-nya. Dan ada si Boros dan juga si Garo ya. Garo untuk follow up, si Boros untuk ngehancurin Kabuto musuh cuy. Dan di sini gue masih di ranking 20-an lebih ya cuy. Gue mau coba ningkatin ke ranking belasan gitu cuy. Mau coba di ranking belasan di server gabungan ini cuy, karena masih banyak TND ya yang mempersulit perjalanan arena gue cuy. Dan langsung saja kita coba bermain, let's go. Oke guys, dan ini dia gue melawan TND Aimars ya, melawan TND Aimars. Gue mau coba ke ranking 18-an cuy. Oke, dan speed pertama masih dimenangkan oleh My Missile Host. Mudah-mudahan 4 karakter, nice, 4 karakter musuh terkena injury cuy. Dan langsung kita ledakan oleh si Tatsumaki tanpa si Garo terlebih dahulu. 9,9 juta, mati 3 cuy. Mati 3, mewarisi Akuto baru, cakep. Di sini 1,8 juta damage Garo gue cuy, masih sedikit kecil. Dan langsung di King, aduh parah cuy, 7 juta. Holy shit damage-nya, anjing kesel gue sama si King-nya. King-nya parah cuy. Dan ini dia ya karakter yang paling sulit dibunuh cuy, si Kabuto ya. Kabuto ini kalau misalkan gak mati sampai ronde 10 gue kalah gitu cuy. Makanya kenapa gue di sini membawa si Boros gitu cuy, karena Borosnya untuk kebunuh si Kabuto musuh. Oke, dan kita hajar lagi si Aloy-nya di sini cuy. Oke nya 3 karakternya udah terkena injury ya, 2 karakter kena injury, 1 karakter terkena internal. Oke, mati 2 cuy. Sisa 1 di sini Kabuto, dan Kabutonya susah banget untuk dibunuh ya cuy. Oke, nice, kita hajar lagi. Ngeheal lagi, healnya berapa? 2,2 juta cuy. Satu kali heal 2,2 juta ya. Kabuto gue satu kali heal 2,6 ya, lebih besar Kabuto gue cuy. Dan ini dia yang paling susah dibunuh, kita lihat ya. HP-nya masih 99% cuy ya. Tatsumaki gue ngulti terus di sini ya cuy. Damage-nya 1,1 juta ya. Padahal lebih baik dia nggak ngulti ya, basic attack saja cuy ya, untuk nurunin attack-nya. Oke, nice ya. Kabutonya udah berkurang jadi 50%. Dan kita lihat Kabutonya ngeheal lagi 90% lagi, 90% lagi. Hajar. Oke, Boros lu nggak kebagian ulti, nggak kebagian multi cuy. Jadi harus mati dulu si Garo atau si Tatsunya cuy, baru Boros gue bisa ngulti ya, karena Boros gue ini speednya rendah banget cuy. Oke, nice, sekarang bisa ngulti kayaknya cuy. Boros gue sekarang kayaknya bisa ngulti ya. Oke, nice, cakep. Ayo Boros, please bunuh Kabuto Boros. Eh, ini dia ultimate dari Boros gue cuy. Damage kita lihat 3,6 juta. Gila, satu kali ulti dari Boros langsung cuy gue masuk ke 18 besar, let's go. Oke guys, dan sekarang gue berada di posisi 18 besar ya. Dan ini udah mulai susah banget cuy. Gue udah mulai ampunan di sini cuy ya. Enggak, tuh lawannya gila tuh, parah cuy di sini TND semua cuy. Ini TND ini semua ngejegal perjalanan gue cuy. Oke, di sini ada TND Tan. Kayaknya gue belum pernah melawan TND Tan. Dan kalian lihat ya, untuk ini karakter-karakter atau player-player TND ini cuy, ini limited-limitednya pada bintang 5 gitu. Entah kenapa kayak sultan semua cuy isinya cuy ya. Ini Garonya bintang 5, Kingnya bintang 5, Goketsunya aja bintang 4. Oke ya, kita coba lawan TND Tan ya. Karena belum pernah gue lawan, kayaknya TND Tan belum pernah gue lawan cuy. Oke, dan langsung kita masuk ke dalam pertandingannya. Mudah-mudahan gue bisa memenangkan pertandingan ini. Sepertinya sih sangat susah ya cuy, karena Garo satu kali gibeng mati kayaknya cuy. Oke, untuk speednya masih cepat ya cuy. Untung speednya masih cepat di sini. Langsung 1, 2, 3. Nice, 3 karakter musuh terkena injury. Mantap. Oke, langsung kita puyukan KT. Oke, enggak mati aja, 9 juta doang tuh, 9 juta doang. Kingnya enggak mati, sempet skill. Aduh, sempet. Cakep. Mampus. Tatsu gue dikit lagi cu, Tatsu gue dikit lagi ini. Aduh, bubar, ini mah bubar Tatsu gue cu. Tatsu gue bubar. Aduh.
Aduh, parah. Nggak bisa ini, cuy. Susah. Cakep, mati nih Psychos gue, cuy. Psychos gue bubar di follow up 600. Nggak mau kalah, cuy. Nggak mau kalah. Oke, cakep. Bisa. Mati ini, cuy. Ini Tatsumaki gue, cuy. DB-nya kurang dikit, cuy. Parah. Oke, mati. King-nya mati. Bisa, cuy. Bisa gila. Ayo dong. Bisa, cuy. Aduh, anjim. Ayo. Berjuang. Aduh, ini cuma boros. Aduh, kan boros gue mati ini sama Garo musuh. Boros gue mati sama Garo musuh ini, cuy. Aduh, tolong dong. Jangan dulu mati boros. Jangan. Oke, masih hidup. Tolong jangan dulu. Aduh, jangan dulu sakit. Jangan dulu. Cim. Mati bos gue. Mati. Parah. Aduh, mampus. Satu lawan satu. Aduh, cuy. Gila, gara-gara boros gue masih meninggal, cuy. Boros gue minial kena refleks, cuy. Parah, aduh. Ah, nggak bakal kuat ini, ngebunuh si Kabuto dengan Kabuto ini nggak bakal mati-mati, cuy. Ini yang menjadi problem gue, cuy. Borosnya, aduh, boros gue cepet banget matinya, cuy. Aduh, ini nggak bisa, cuy. Ini tinggal dikit lagi, anjir, dikit lagi ini, cuy. Boros gue ternyata kuncinya, cuy. Boros gue harus ditingkatin biar nggak cepet mati, cuy. Cuman gimana caranya biar boros gue nggak cepet mati ini? Tatsu gue juga damage-nya rada kecil gitu, cuy. Damage Tatsu gue rada kecil juga ini. Aduh, harusnya gue pindahin nih, ya. Gue pindahin boleh kali ya? Gue pindahin satu nih, ya. Ini gue pindahin ke si Garo, ya. Tadi masih cepetan Garo sih. Masih cepetan Garo. Bisa kayaknya, cuy. Bisa kalau gini, ya. Oke, bisa. Mungkin. Cuman gue nggak berani jamin kita bisa menang lawan TNT 10, ya, cuy. Oke, kita coba lagi nih. Aduh, tuh. Aduh, pusing pala gue. Seriusan, pusing pala gue, cuy. Ini soalnya yang bikin mati ini di sini gitu, cuy. Oke, gue pindahin sini, ya. Gue pindahin pakai HP speed. Oke, let's go. Kita coba lawan lagi, cuy. Karena tadi gara-gara Kabuto gue matinya, cuy. Oke, kita lawan lagi TND 10, ya. Kita coba, cuy. Kita coba berjuang, ya. Oke, nice. Di sini speed pertama masih dimenangkan oleh Garo gue, cuy. Oke, tidak apa-apa. Mewardak Kabuto baru kita kena internal injury dulu. Salah, cuy. Harusnya si metalnya gue yang lebih cepet, ya. Kenapa jadi Garo lebih cepet? Oke, nice. 4 karakter. 3 karakter terkena injury, cuy. 3 karakter terkena injury. Sama aja bodong kalau begini mah, cuy. Jadi ngacak speednya. Ayo dong, Tatsu. Aduh, tuh jadi begini, ya. Kok jadi cepetan dia speednya, cuy? Aduh, salah. Ini makin kacau ini, cuy. Nggak bisa begini, ya. Tetap harus pakai speed tadi, cuy. Tetap nggak bisa diginiin, cuy. Gila, gue udah stuck di sini, cuy. Udah nggak bisa naik-naik di sini, seriusan. Udah nggak bisa naik gue di posisi 18, cuy. Bacot lu, jangan bacot dulu. Slow, jangan bacot dulu, Tatsu. Slow, ini pertandingan seru banget ini, cuy. Mempertaruhkan harga diri gitu, cuy. Tatakai. Oke, tar dulu, cuy. Tar dulu, ini speednya berapa, ya? Kita tingkatin speednya, cuy. Speednya di sini, speednya itu 558, 566, 558, 566. Oke, gue tingkatin satu, cuy. Ini tenang. Kayaknya gue masih ada speed. Nah, kan masih ada speed, ya. Tar dulu, gue jangan pakai dia dulu. Gue pakai ini speed dulu, ya. Kita bandingin sama si Metalnet juga, cuy. 626, si Metalnet berapa? 635. Oke, masih cepetan si Metalnet. Oke, bisa mungkin kayak gini, ya, cuy. Gila, semangat banget gue, cuy. Oke, ini pertandingan terakhir gue lawan TND Tan, ya, cuy. TND Tan nih, bisa enggak. Ayolah, cuy, jangan banyakkan baco, cuy. Speed pertama masih dimenangkan oleh My Metalnet. Kemudian 3 karakter terkena, ya, cuy. 3 karakter. Oke, nice. 4 karakter musuh atau 5 karakter musuh terkena injury. Mantap banget. Mewari Dakota baru dan diledakin oleh Tatsumaki. Ini bisa, cuy, mungkin, ya. Oke, nice. Kena internal injury, cuy. 2 karakter kena internal injury dan Siki yang kena internal injury dan sulit diledakkan dengan Tatsumaki. Enggak mati, anjing. Kenapa jadi makin kuat?
kenapa jadi makin kuat? Kenapa musuhnya jadi makin kuat dari yang pertama? Oke, mati. Jadi makin kuat dari yang formasi pertama musuhnya, cuma padahal yang terkena injury makin banyak gitu. Terus kemudian internal injury. Oke lah, kita skip cuy, anjir. Kok jadi makin parah gini? Wah, parah cuy. Parah, gue hajar lagi sekali lagi cuy. Sekali lagi penasaran ini cuy. Apa Tatsumaki gue critical damage-nya nggak aktif gitu cuy? Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat nih. Kalau king-nya mati, kita ada kemungkinan bisa menang cuy. Ada kemungkinan. Oke, nice. Kena injury. Cakep. Ya, ini kena injury-nya bagus cuy. Tiga karakter terus dari tadi. Oke, ayo dong. Mau diakutu baru. Mudah-mudahan nih. Kena internal injury lagi. Banyak cuy. Banyak, banyak. Oke, cakep, cakep. Ayo dong, Tatsu. Tatsu, Tatsu. Punya kete. Tembak. Mampus, mati. Aduh, tetap saja mati satu. Reflek, reflek, reflek. Tolong pusing pala gue, pusing. Cakep, cakep. Reflek, reflek. Mampus. Enggak bisa ini cuy, enggak bisa cuy, enggak bisa. Repek, repek, mampus mati king-nya. Mati king-nya cuy, tapi Goketsu-nya masih hidup cuy. Goketsu-nya masih hidup, ini enggak bakal bisa sih. Secara logika sih enggak bakal bisa cuy. Kalau Boros gue mati, udah pertandingan selesai cuy. Kalau Boros gue mati ya. Kalau Boros gue mati, pertandingan selesai. Kalau Boros belum mati, masih ada kemungkinan cuy. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Ayo Boros, hajar lagi kebutuhannya. Kebutuhannya meninggal, kita ada kemungkinan untuk menang Boros. Oke, udah. Ampun. Ampun, mentok di top 18 untuk sekarang ya. Mentok di top 18 untuk sekarang guys ya. Jadi untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Thank you for watching and see you on the next video. Ciao.